السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar jemaah kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan Allah alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah rabb semesta alam Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam ini setelah menunaikan kewajiban salat Maghrib kita, kita lanjutkan duduk sejenak di majelis ilmu untuk mendengarkan nasihat wa dzakir fa inna tanfa'ul mu'minin Berilah peringatan sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman Pada kesempatan malam ini setelah libur beberapa bulan atau pekan kita dapat bertemu kembali dan masih bersama buku ensiklopedia akhlak salaf masih berbicara tentang muraqabah ini termasuk adab akhlak seorang muslim kepada robnya kita sampai pada bab yang keempat di dalam kitab muraqabah ini atau pasal yang keempat salah satu perkara yang membangkitkan muraqabah pada diri seseorang adalah Senantiasa mengingat saat ketika tubuh bersaksi, banyak orang-orang melakukan dosa dan maksiat karena dia merasa tidak ada manusia yang melihatnya, tidak ada orang yang mengetahuinya. Dia merasa aman, melakukan kehendak hati ketika jauh dari pandangan manusia apalagi ditambah dengan iman yang lemah kepada perkara yang gaib malaikat dan Allah Subhanahu wa taala yang melihatnya maka itu akan mendorong dirinya menghalalkan perbuatan-perbuatan dosa atau meringankan perbuatan-perbuatan dosa dalam kondisi seperti itu nafsu dan syahwat yang berkuasa yang menguasai seseorang mata, telinga, lisan, tangan, kaki tidak bisa berbuat apa-apa. Semua anggota tubuh itu diharuskan pasrah melaksanakan semua perintah hawa nafsu. Maka kita bebas menggunakan anggota-anggota tubuh tadi untuk berbuat maksiat. Kita tidak menyadari bahwa yang kita gunakan untuk berbuat maksiat itu adalah saksi-saksi kita. Tapi kita tidak malu dan tidak takut menggunakannya. Nah, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan tangan, kaki, mata, telinga dan semua anggota tubuh lainnya untuk bersaksi atas dosa-dosa yang dilakukan oleh pemiliknya selama di dunia. Karena salah satu dari empat pertanyaan yang akan ditanyakan nanti di Padang Mahsyar adalah, wa'an jasadihi fi ma'ablah, tentang jasadnya, tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan tubuh itu? Akan ditanya mata, untuk apa digunakan mata? Diberi mata yang bisa melihat, Allah akan minta bertanggung jawaban. untuk apa mata itu digunakan. Telinga, Allah kasih dua telinga untuk mendengar, akan diminta bertanggung jawaban. kita gunakan untuk apa telinga itu. Demikian juga tangan, kaki, di, kita dilengkapi dengan lidah, lisan, sehingga kita bisa berbicara. Semua akan ditanya tentang apa yang kita gunakan dari tubuh kita. Ternyata anugerah tubuh yang indah ini adalah titipan dari Allah, amanah yang harus kita gunakan menurut apa yang Allah kehendaki. Tapi kadang-kadang kita lupa, seolah-olah semua anggota tubuh ini milik kita. Satu, satu perkataan atau kalimat yang tidak boleh kita ucapkan adalah "ini badan-badanku" terserah aku mau kugunakan untuk apa. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah melarang kita untuk menzalimi diri sendiri. Wala ila tahluka wala Demikian juga Nabi mengatakan la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri. Artinya badan ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus gunakan menurut apa yang Allah kehendaki. Tidak boleh kita menzaliminya. Termasuk menzalimi diri sendiri adalah menggunakan anggota-anggota tubuh tadi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesaksian itu akan menjadi hujah yang memberatkan diri pemiliknya. Ini satu sangat tragis nanti pada hari kiamat di mana mata kita yang justru bersaksi memberatkan kita, telinga kita yang selama ini kita rasa mereka tunduk kepada kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tapi ternyata itu hanya sebatas di dunia saja. Di akhirat mereka tidak tunduk sama kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah di situ tidak ada satu orang pun yang mampu mengingkari dosa maksiat yang dia lakukan. Dan Allah meminta mereka bersaksi untuk menegakkan hujah. Allah maha tahu tanpa saksi-saksi itu pun, Allah tahu. Tanpa dicatat malaikat, Allah tahu. Tapi Allah menugaskan hamba-hambanya itu, ciptaannya itu, untuk menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, dalam Surat An-Nur ayat 24 dan 25, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yawma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allahu wal haqqul mubin. Pada hari, yaitu hari kiamat, ketika lidah, tangan dan kaki menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan balasan yang sebenar-benarnya bagi manusia dan mereka tahu sadar bahwa Allah Maha Benar dan Maha Menjelaskan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan meminta lidah, tangan dan kaki untuk bersaksi. Dan tidak ada yang akan menolak perintah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat karena limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Milik siapakah kerajaan pada hari itu? Katakan itu milik Allah yang mahas, maha, maha esa lagi maha perkasa. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Demikian juga di dalam surat Yasin ayat 65. Allah mengatakan, al ala afwahihim wa wa arjuluhum bima yaksibun. Pada hari kiamat kami tutup mulut mereka. Artinya mereka tidak bisa menyanggah, tidak diberi kuasa untuk berargumentasi berdebat tidak ada perdebatan pada hari kiamat kecuali sama pelaku maksiat antara yang disesatkan dengan yang menyesatkan mereka tidak bisa berargumentasi kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mulut mereka dikunci mereka tidak bisa berhujjah seperti di dunia mungkin kita bisa ngeles kita bisa membela diri, kita bisa berdalih, kita bisa berkelah, tapi di akhirat nanti kita tidak kuasa untuk menggunakan itu untuk berkilah, berdalih, dan menyanggah atas apa yang sudah kita lakukan. Watukal limuna arjuluhum. Dan tangan mereka akan berkata kepada kami, berbicara kepada kami, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian. Ya, Ya kita tahu bahwa benda mati bisa bicara. Karena Allah akan memberikan kuasa kepada mereka untuk bicara. Di dunia saja benda mati akan berbicara. Pada hari menjelang hari kiamat nanti salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah ya semua batu, pepohonan akan berkata, "Ya Muslim, di belakangku ada Yahudi, maka bunuhlah dia kecuali gharqat." Itu menunjukkan bahwa ya benda-benda mati itu bisa bicara di dunia, apalagi di akhirat nanti di mana Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat mereka bisa berbicara. Para jemaah yang dimuliakan Allah, seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surat Fussilat, Allah berfirman, Wa yoma yusharu aada Allah ilan nar, fahum hatt ida Hatta ja, syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bimakaanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu anta qanallahu alladhi antaqa kullasyai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilayhi turja'un dan ingatlah pada hari yaitu hari kiamat ketika musuh-musuh Allah orang-orang yang memusuhi Allah di dunia dan mereka merasa bisa menantang Allah Subhanahu wa taala di dunia mereka akan dikumpulkan dan akan digiring ke dalam api neraka ke, 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 ke neraka fahum yuzaun dan mereka dipisah-pisahkan artinya mereka tidak bisa lagi bersatu seperti di dunia merasa kuat karena teman-teman mereka ataupun pengikut-pengikut mereka mereka dipisah-pisah Hatta idza ja hingga ketika mereka sampai ke neraka itu syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduh bimakanu ya'malun maka pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan yaitu menceritakan, mengabarkan tentang apa yang telah dilakukan oleh pemiliknya terhadap mereka Wakalu maka mereka berkata lijuludihim kepada kulit kulit mereka, ya kepada kulit mereka sendiri yang mereka banggakan di dunia karena keindahannya. Lima alayna, Kenapa kalian bersaksi untuk memberatkan kami? Maka kalu kulit kulit itu pun berkata kepada mereka. Antakan Allah Alladhi antaka kulla syai'in ya kulit itu menjawab yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu dapat berbicara dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menjadikan benda-benda mati untuk berbicara para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ketika ia berkata, ketika kami sedang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tertawa. Lantas beliau berkata, tahukah kalian apa yang menyebabkan aku tertawa? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya tentu saja para sahabat tidak tahu. Dan Nabi bertanya bukan meminta jawaban, tidak. Tapi untuk menjelaskan sesuatu. Maka sahabat mengetahui. Ketika Nabi bertanya untuk menjelaskan, mereka tidak menjawab. Mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Ya. Maka Nabi berkata, Min mukhatabatil abdi rabbahu dari perbincangan aku tertawa karena perbincangan seorang hamba dengan robnya pada hari kiamat nanti. Yakul hamba itu berkata, Ya Rabbi, alam alam tujir alam tujir ni minat zulm. Kala bala. Hamba itu berkata, Wahai Rabb, bukankah engkau telah melindungiku dari kezaliman? Allah menjawab benar, iya. Fayaqul, maka hamba itu berkata lagi, fa innilla ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Hamba itu berkata, sungguh aku tidak mengizinkan bagi diriku melainkan menjadi saksi atas diriku. Artinya tidak boleh ada orang lain yang menjadi saksi atas dirinya. Dia ingin dirinya bersaksi atas dirinya sendiri. Ya kalau kita di pengadilan yang menjadi saksi kita sendiri, ya itu pasti menang. Ya, kita pasti bisa membela diri. Kenapa? Karena yang menjadi saksi diri kita sendiri atas apa yang kita lakukan. Dan hamba ini mengira dia akan menang di persidangan akhirat, karena dia yang menjadi saksi atas dirinya sendiri. Orang lain tidak boleh menjadi saksi dan bersaksi. Dan dia tahu bahwa banyak perbuatan dosa orang lain nggak tahu, karena itu. Itu sifat dosa yaitu mahakafi sadrik wa talia nas Satu yang mengganjal dalam hatimu dan kamu tidak suka orang lain tahu, sifat dosa disembunyikan. Manusia lebih suka menyembunyikan dosanya daripada menyembunyikan kebaikannya. Kebaikan bisa di, biasanya dinampakkan, dosa biasanya disembunyikan. Dan hamba ini tahu bahwa ketika orang lain tidak boleh jadi saksi atas dirinya, dia tahu ketika dia buat dosa tidak ada yang melihatnya. Maka Allah mengabulkan itu. Allah berkata kepadanya, "Fayakul syahidan, wabil Maka Allah berkata kepadanya, cukuplah diri dirimu sendiri pada hari ini menjadi saksi atas kamu, ini sungguh lucu juga, ya Allah, mengatakan, "Ya boleh, pada hari ini dirimu menjadi saksi atas dirimu sendiri, dan cukuplah para malaikat yang mulia yang mencatat menjadi saksimu." Ya, <kala> ala fihi. maka mulutnya pun dikunci, mulutnya ditutup, lalu dikatakan kepada seluruh anggota tubuhnya, yaitu miliknya tangan-tangannya, kaki-kakinya, mata-matanya, mulut-mulutnya. Allah berkata kepada anggota-anggota tubuhnya itu, bicaralah kalian. Intiqi kata Allah Subhanahu wa taala. Qal fatantiqu bi'amalihi. Maka setiap anggota tubuh itu menceritakan amal perbuatan yang telah dilakukannya. Ya. Qal tsumma yuqalla bainahu wa bainal kalam kemudian tibalah waktunya ia diperbolehkan bicara dibuka tutup mulutnya ya Nah demikian dan apa yang terjadi Fakulu dan lakun maka ia berkata kepada dirinya sendiri kepada matanya tangannya kakinya mulutnya kepada anggota badannya celaka kalian ini sial dan celaka kalian ini Bukankah? Karena kalian dulu aku melakukannya, bukankah kalian yang dahulu aku bela, aku melakukan banyak perkara untuk kamu, untuk tangan dan kakinya, untuk mata dan mulutnya, untuk telinganya? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, karena itulah Nabi SAW tertawa ya, dengan perbincangan seorang hamba dengan roknya pada hari kiamat yang merasa dia lolos dari persidangan akhirat. Tidak ada yang bisa lolos dari persidangan akhirat. Ada yang menjadi hakim hari itu adalah Allah yang maha adil, yang maha mengetahui. Tidak ada satupun yang tertutupi ataupun yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah dengan menyadari hal ini maka seorang hamba akan naik, ya, murokobahnya kepada Allah subhanahu wa taala. Akan meningkat. Ya, sifat morokobahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan lebih mudah untuk melaksanakan morokobah ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka Nabi berpesan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah, dimanapun kita berada, sendiri maupun di tengah keramaian. Ketika kita sendiri, jangan katakan sendiri, ya, di sana ada makhluk-makhluk Allah yang siap menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Istilahnya, kalau kita ingin dosa kita enggak diketahui siapapun, maka silakan melakukan dosa tanpa membawa serta anggota tubuh kita. Kira-kira bisa enggak? Enggak akan bisa. Itu maka dari itu sebenarnya tidak ada tempat yang tertutupi, tidak ada tempat yang tersembunyi yang kita bisa sembunyikan dosa dan maksiat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dari manusia. Hanya saja... Memang dibedakan sama Allah orang yang buat maksiat terang terangan dengan orang yang buat buat maksiat sembunyi sembunyi walaupun sama-sama buat maksiat tapi sebagaimana hukum yang akan berlaku nanti pada hari kiamat al jaza min jinsil amal orang yang melakukan dosa maksiat terang terangan maka Allah tidak tutupi lagi dosa dan maksiatnya itu diketahui oleh seluruh khalaik, khalayak. Manusia semua mengetahui perbuatannya. Allah akan nampakkan perbuatan dosa dan maksiat mereka, karena mereka di dunia, ya, melakukan itu terang-terangan, melakukan dosa itu terang-terangan, maka tidak ada kehormatan bagi mereka di akhirat. Sementara yang satu sama-sama buat maksiat, tapi mereka menyembunyikannya, maka Allah akan menghijab, akan menutupi aib mereka ini. Tapi Allah akan sing, akan ungkap kepada mereka dan mereka tidak bisa menolaknya. Selama hamba itu tidak membongkar aib orang lain, Allah akan tutupi aibnya. Tapi bagi yang membongkar aib saudaranya, maka di, itu artinya dia akan membongkar aibnya sendiri pada hari kiamat. Yang seharusnya tertutupi. Tapi karena dia bongkar aib saudaranya, maka aibnya ini akan Allah bongkar pada hari kiamat. Sampai kesalahan yang ada di dalam kamarnya. Artinya apa? Kesalahan yang tersembunyi nggak ada yang tahu, bahkan orang dekatnya pun nggak tahu. Tapi karena dia membongkar aib saudaranya, maka Allah akan bongkar sesuatu yang dia sembunyikan ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka jangan bongkar aib saudara kita. Banyak dosa dan maksiat kita. Yang mungkin enggak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin tidak ada yang tersembunyi dari Allah dan Allah akan meminta semua anggota tubuh kita untuk bersaksi. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Siapa yang tidak buat dosa? Nabi mengatakan kullu bani Adam khata. Tapi kalau kita ingin ya dibedakan nasibnya yaitu tidak dinampakkan ya tidak dipublikasikan dosa dan maksiat kita di hadapan khalayak, di hadapan makhluk bayangkan itu. Di hari kiamat nanti semua manusia akan berdiri di satu padang, artinya di satu tempat. Enggak dipisah-pisah, enggak ada lembah dan enggak ada bukit. Rata itu padang masyar. Nah bagi para mujahirun akan nampak kesalahan-kesalahan, -kesalah, apa namanya dosa-dosa mereka. Tapi bagi yang menutupi dosanya, Allah tutupi. Selama dia tidak membongkar aib saudaranya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu Wallahu'alam. Nah, dengan demikian ya kita bisa lebih meningkatkan uh, muraqabah kita kepada Allah subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian bab yang kelima di dalam uh, pasal yang kelima di dalam bab muraqabah ini adalah manisnya muraqabah. Ya, manisnya muraqabah. Mungkin kalau kita bersama rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, kita malu buat dosa. Apalagi teman-teman yang soleh ya. Ya tanpa terasa kita terbawa kesalehannya. Kita mengikuti kesalehannya. Teman-teman yang gak soleh saja ya. Teman-teman yang biasa lah kita katakan awam. Teman-teman yang ya kita katakan juga tidak bagus agamanya. Kalau kita bersama-sama mereka, kita juga malu berbuat buat dosa. Ya nahan-nahan diri juga. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi pada saat sendiri, nah ini peluang untuk berbuat dosa itu besar. Nah ketika kita bisa menahan diri, mengendalikan nafsu untuk tidak melakukan dosa, pada saat sendiri itu akan memunculkan dalam diri kita suatu buah yang manis. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man khafa maqama rabbih wa nahana nafsani hawa fa innal jannata ma'wa." orang-orang yang takut ya berdirinya mereka nanti di hadapan Allah pada hari kiamat lalu mereka menahan dirinya dari hawa nafsu, ya terutama pada saat mereka sendiri. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka fa innal jannata hiyal ma'wa maka tempat kembalinya pada hari kiamat nanti adalah jannatul ma'wa, surga para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu salah satu di antara faedah ya dari buah dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ketaatan pun di dalam Islam melainkan Allah pasti memberikan kebaikan bagi pelakunya. Ini rumus sebenarnya. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan melahirkan kebaikan. Sebagaimana dosa, cepat atau lambat akan membawa akibat buruk. Jemaah yang dimuliakan Allah, walaupun kadang-kadang sesuatu itu tidak kontan Allah berikan, misalnya kebaikan, tidak Allah balas langsung di dunia, tapi nanti Allah tunda di akhirat dengan balasan yang lebih besar. Demikian juga dosa, kadangkala hukumannya tidak Allah segerakan di dunia, tapi Allah tunda nanti di akhirat dengan adab yang lebih besar, yang lebih berat para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka di sini kita katakan tidak ada satu ketaatan kebaikan yang kita lakukan di dunia melainkan Allah pasti akan memberikan buahnya, hasilnya bagi pelakunya. Demikian pula muraqabah para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, ketika seorang hamba Menanamkan sifat morokobah ini di dalam dirinya lalu itu mendorongnya untuk taat kepada Allah melakukan kewajiban-kewajiban meninggalkan larangan-larangan melaksanakan apa yang diperintahkan dia meninggalkan perkara yang haram bahkan makruh morokobah itu mendorongnya untuk melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya ya dia tetap menjaga keikhlasannya. Walaupun keikhlasan itu kan amal hati, enggak ada yang tahu kecuali yang punya hati dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan muraqabah dia jaga keikhlasan itu. Dia jaga dirinya dari segala keburukan-keburukan dan tidak ada yang dia takutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan mengiringinya kepada kebaikan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, dia akan mudah untuk melaksanakan ketaatan dia akan mudah untuk meninggalkan apa yang dilarang. Para jemaah yang melakukan Allah dan demikian, ya itu murokobah akan menghasilkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan seorang hamba. Ya, dia akan terpelihara dari berbagai keburukan-keburukan di dalam hidupnya. Ya, dia dapat mengekang hawa nafsunya. Ia dapat menahan dirinya. Ya, dia dapat menanamkan ya hal-hal yang baik di dalam dirinya akhlak-akhlak yang terpuji karena dia memiliki sifat morokobah tadi para jemaah yang mencintai Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kebaikan-kebaikan pada dirinya di antaranya adalah hadis Nabi SAW alaihi ya, wasallam tentang tujuh orang yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi mereka pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Tujuh orang itu adalah Al-Imamul Adil Imam yang adil Yang kedua Syabun Nasha'afi Ibadati Rabbih Seorang pemuda yang tumbuh Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga Warajulun Qalbuhu Mu'allakun fil Masajid Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid Kemudian warajulan itahabah filah izda maalaihi watafarroq alaihi. Dua orang yang saling menyayangi karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Kemudian warajulun tolabat hu imroatun datuman sabin wajamal. Fakala ini akhafullah. Ini ini yang menjadi poin di sini. Itu seorang laki-laki yang diajak untuk memenuhi keinginan seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, tapi dia menolaknya dan berkata, "Sungguh, aku takut kepada Allah." Ya, ini salah satu amal Morokoba. Pada saat itu, tidak ada yang menghalanginya dari dosa kecuali Allah dan dirinya. Nah, ketika dia punya rasa Morokoba, dia berkata, "Ini akhafullah Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika tidak ada yang yang menghalanginya untuk melakukan itu, untuk mengerjakan perbuatan dosa itu. Tapi dia tercegah dari perbuatan dosa itu karena muraqobahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berkata, "Inni akhafullah." Sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hamba yang akan Allah naungi nanti pada hari kiamat di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Kemudian warajulun Seorang laki-laki yang mengeluarkan sadaka Lalu dia menyembunyikan sedekahnya hatta la ta'lama Sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yaitu dia menyembunyikan sedekah. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, kalian Seorang laki-laki yang berzikir seorang diri sehingga meneteslah berlinanglah air matanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ini juga merupakan poin di sini, yaitu seorang laki-laki yang berzikir sendirian. Itu dia beribadah walaupun orang lain tidak melihat. Ya dengan merokobah ini kita bisa lebih meningkatkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita beribadah karena dilihat orang. Kalau enggak ada orang, kita pun malas beribadah. Ya, ini salah satu gejala ria sebenarnya, yaitu kita melakukan suatu ibadah karena dilihat oleh manusia. Karena menanti dan mengharapkan apresiasi mereka, pujian, komentar, sanjungan, minimal perkataan mereka, ya pujian mereka, Ketika orang-orang tidak ada, ketika manusia tidak ada, maka ibadah pun ibadah itu pun tidak ada. Kita pun tidak beribadah seperti biasanya. Para jemaah yang melihatkan Allah. Nah, laki-laki ini dia mengingat Allah seorang diri. Artinya dia berzikir baik di tengah keramaian maupun ketika dia seorang diri. Fafadat ayna sehingga meneteslah air matanya. Jadi meninggalkan dosa, mengerjakan kewajiban itu akan mudah kita lakukan Apabila kita memiliki sifat morokobah, ya para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan tentunya ya kita kan tidak lepas dari perintah dan larangan. Dan di dalam realita kehidupan kadang-kadang itu yang sering kita langgar mengerjakan yang dilarang, mengabaikan, meninggalkan yang diperintahkan. Apalagi tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan. Di situ kadang-kadang kita lemah. Ya. Setan bersama orang yang sendirian memang asy'ayotonum As al-wahid. Setan bersama orang yang sendirian itu adalah kita katakan saat-saat yang krusial untuk melakukan dosa dan pelanggaran, tapi dengan merokobah yang kita miliki, ya, itu akan menghalangi kita dari keburukan dan mendorong kita untuk mengerjakan. amal-amal kebaikan para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah itulah beberapa hal yang berkaitan dengan uh, muraqabah. Berikutnya kita akan melangkah bab yang berikutnya, salah satu akhlak berkaitan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bab takut kepada Allah. Dalam bab ini ada beberapa pasal. Yang pertama, takut kepada Allah itu akan menjaga hamba tersebut. Ya. Al-khauf Allah itu akan berbuah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasal yang kedua kita akan bahas keutamaan takut kepada Allah. Kenapa ya, akhlak ini atau adab ini perlu kita miliki? Yang ketiga, bagaimana takutnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini kekasih Allah. Seharusnya ya kalau kita apa namanya menjadi kekasih seseorang kita merasa aman dengan orang itu ya dan cenderung kita tidak merasa takut dengannya tapi Nabi saw ya amat sangat takutnya kepada Allah subhanahu wa taala kemudian pasal yang keempat adalah menghadirkan akhirat di dalam hati kita yaitu keadaan kondisi yang akan dialami oleh manusia nanti pada hari kiamat. Karena itu perkara yang sangat menakutkan. Jangankan ya hari hari akhirat ya, mulai dari padang mahsyar dan seterusnya. Kiamat itu adalah perkara yang menakutkan. Ya kita tahu bahwa banyak ayat-ayat yang berbicara tentang peristiwa kiamat. Ya, gunung-gunung berterbangan, laut air laut meluap, bintang-bintang berjatuhan dan lain sebagainya. Itu baru kiamat dunia. Ya belum lagi peristiwa-peristiwa yang akan dihadapi dan di, dijalani oleh hamba nantinya di akhirat, ya di alam akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita bahas itu pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Nah demikianlah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi saya dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya kita persilakan sebelum waktu masuk waktu isya. Ya silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, itu termasuk hal yang mendorong kita untuk meninggalkan maksiat. Intinya adalah kita tertahan dari dosa itu. Ya, nah, kita tinggalkan itu karena takut kepada akibatnya, dan tentunya akibat itu datangnya dari oh, Allah. Beda dengan kita meninggalkan maksiat karena manusia. Ya, orang yang meninggalkan maksiat karena atasannya, karena temannya itu pasti tidak akan bertahan lama. Artinya apa? Ketika manusia-manusia itu tidak ada, dia akan melakukannya. Tapi ketika kita takut berbuat maksiat karena akibat di dunia yang Allah ancamkan, maka salah satu yang dituntut dari kita dan salah satu yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang akibat-akibat yang dirasakan oleh orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Allah ceritakan kisah korun, Bagaimana korun itu ditenggelamkan ke dasar bumi? Ya karena kesombongannya, karena maksiatnya. Itu akibat di di dunia. Artinya siapapun bisa mengalami nasib yang sama seperti korun. Ya, dan juga Firaun dan banyak lagi kisah-kisah di dalam Al-Qur'an di mana pelaku-pelaku dosa dan maksiat itu mendapatkan balasannya secara konten di dunia. Itu tujuannya apa? Supaya kita takut berbuat dosa, seperti yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Ya, nah demikian. Allahu a'lam bisawak. Ya, jadi harus dibedakan kita takut buat maksiat karena manusia dengan apa? Dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun hukuman di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, seperti misalnya memakan riba, apa ancamannya? Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia seperti orang kesurupan seperti apa? Kerasukan setan. Itu kan akibat di dunia yang akan dia rasakan. Dia telah mengumumkan perang melawan Allah dan rasulnya. Itu di di dunia. Ya, artinya kehancuran akibat kebinasaan, akibat buruk kebinasaan, yang yang terjadi pada orang-orang yang melakukan itu akan terjadi di dunia. Akibatnya akan terjadi di dunia sebelum di akhirat. Itu untuk mempertakutkan hamba-hamba Allah untuk tidak berbuat dosa dan maksiat. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Banyak kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ya. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di dalam beberapa perkara ada ya pengecualian ya ketika di pengadilan ya ada beberapa hal di mana itu tidak termasuk ribah, tidak termasuk membongkar aib ya seperti misalnya seorang datang minta pertimbangan kepada kita istirshad namanya seperti Nabi datang kepada uh, seperti Fatima binti kais yang datang kepada Nabi untuk minta pertimbangan tentang dua orang yang datang melamarnya, yaitu uh, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abul Jaham. Lalu Nabi menjelaskan ya minusnya, plusnya nggak perlu disebutkan lagi karena minta pertimbangan kira-kira uh, layak atau tidak. Nabi berkata, adapun Muawiyah adalah laki-laki miskin. Adapun Abul Jaham, kaya tapi suka keluar kota. Artinya suka bakal kamu bakal ditinggal. Oleh Abul Jaham karena dia sibuk mengurus perdagangannya. Dia banyak, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya. Ini satu kinaya, yaitu dia suka bepergian. Apakah ini termasuk membongkar aib? Ini kan kekurangan-kekurangan keduanya ya, tidak. Karena ini dalam bab istirsyat. Jadi ada beberapa bab di mana itu tidak termasuk membongkar air. Tapi enggak ada angin, enggak ada hujan, lalu kita cerita. Fulan miskin, fulan begini, nah itu baru membongkar air. Apa keperluannya? Ya, nah demikian. Wallahu alam bisa Termasuk di dalam di pengadilan, ya harus diungkapkan. Contohnya ketika Hindun binti Utbah datang kepada Nabi, minta apa? Fatwa ya minta keadilan ini. Kenapa? Karena suaminya yaitu Abu Sufyan tidak memberikan uang belanja yang cukup untuk dirinya dan anaknya. Nah, ketika Hindun melaporkan ini kepada Nabi, apakah ini membongkar aib? Tidak. Ya, tidak. Beliau ingin apa? Jawaban dari masalah yang dihadapi. Bertahkim kepada Nabi, apa yang harus dilakukan? Maka Nabi menjelaskan kepadanya, kalau begitu maka ambillah dari hartanya untuk keperluan dirimu dan anakmu secara ma'ruf. Itu jangan lebih-lebih juga. Itu solusinya yang diberikan Nabi kepada Hindun binti Utbah. Dan ini tidak termasuk membongkar aib. Tapi akan jadi bongkar aib jika nggak ada angin, nggak ada hujan. Hindun cerita kemana-mana, suamiku pelit, nggak pernah. Nah, itu ya apa kepentingannya. Ya. Nah kalau kita ada masalah, jangan sebarkan di medsos. Kalau masalah itu perlu dikonsultasikan kepada yang berwenang, konsultasikan. Kalau ada yang perlu ditanyakan kepada ahli ilmu, tanyakan. nggak jadi masalah. Tapi kalau kita sebar di medsos tanpa ada alasan, nah itu namanya membongkar aib. Memang bedanya sangat tipis. Kembali lagi kepada nawaitunya, kan begitu ya. Nah, apa latar belakangnya? para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian mudah-mudahan bisa dimengerti dan saya kira cukup sampai di sini. Ya lebih dan kurang saya mohon maaf yang benar datangnya dari Ar Rahman yang salah dari saya dan dari syaitan. Aku luka oleh hada. Astaghfirullahalai walakum walisairil muslimin. Innahu huwal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.